Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan sudah mengambil langkah terkait dugaan pelanggaran disiplin, yakni perselingkuhan oleh oknum ASN di lingkungan pemerintahan. Kasus ini telah ditelusuri oleh pemerintah daerah. Sebelum menjadi viral dan kini mendapat perhatian luas publik, jika terbukti bersalah melanggar peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS dan peraturan Bupati Oki nomor 17 tahun 2009 tentang kode etik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, sanksi hukuman disiplin menanti. Vonis hukuman disiplin tersebut diambil setelah mempertimbangkan serangkaian pemeriksaan yang telah berproses dan akan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan tim dalam waktu dekat. Sebelumnya, mencuat dugaan kasus perselingkuhan di Oki menghebohkan jagat dunia maya. Kali ini, kejadian kurang menyenangkan itu dilakukan oleh seorang laki-laki oknum ASN yang sebelumnya telah memiliki hubungan gelap dengan stafnya.